Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Painu Mubran, yang akan selalu share pada teman-teman semuanya. Dan sharing ini gratis. Jadi bagi kalian yang lagi hunting subscriber, video ini cocok buat kalian. Jadi untuk para YouTuber pemula, tentunya syarat dimonetisasinya channel kita adalah minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi di video kali ini hanya khusus untuk bagaimana cara menambah subscriber di channel kita dengan aman tentunya ya teman-teman. Setiap YouTuber mungkin punya cara yang berbeda ya teman-teman. Jadi mungkin saja video saya kali ini cocok buat teman-teman. Jadi akhirnya saya share lah pada teman-teman gitu. Jadi to the point saja, bagi kalian yang lagi hunting subscriber, ikutin terus video Pandem Ngeplak ya. Oke, let's check it out. Oke, tentunya bagi kalian yang hanya bermodal HP seperti saya, Painum, bermodal HP, saya tidak punya laptop ya teman-teman. Orang duwe laptop, orang duwe komputer, jadi ini modalnya HP. Oke, langsung baik, langsung saja begitu maksudnya. Jadi, sing lagi hunting subscriber, tonton channel ini ya. Yang pertama, kita masuk ke channel YouTube. Setelah itu, kita klik profil kita. Setelah itu, langsung ke pilih aja add account, create account, klik for myself, and then cantumkan first name, last name, and then next Rukiah, and then tanggal, bulan, tahun, dan gender kalian, laki-laki, perempuan, atau rather not to say, so you can say that. Dan biasanya di sini sudah ada disuruh memilih choose your Gmail address, pick a Gmail address or create your own. Daripada bingung-bingung, pilih saja ya, sembarang gitu. And then click next. And then click password. Password Rukiah 11. Rukiah 11. And then click next. Ini hanya sebagai contoh ya, teman-teman. Dan cantumkan nomor kalian di sini. Dan setelah itu, setelah kalian cantumkan nomor di sini, kode di nomor telepon kalian, dan jadi kalian hanya bisa mengulang saja. Lebih bagus misalnya kalau satu HP kalian bisa mencantumkan 5, kalau 2 HP 10. Jadi setelah itu, setelah 2 atau 3 hari, jangan langsung dihapus ya channelnya, maksudnya email yang baru saja kalian buat, jangan langsung dihapus. Nunggu 2 atau 3 hari. Nanti setelah itu kalian bisa buat lagi dan seterusnya. Jadi subscriber kalian akan menjadi aman begitu. So, bagi kalian yang hunting subscriber, video ini cocok buat kalian. Jadi, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.